Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam. Apa kabar sahabat semua, teman-teman kreator, bapak-bapak, ibu, dan semuanya lah yang selama ini setia dan mensupport channel saya ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang baru menemukan bisa mendukung dengan cara like, komen, tinggalkan jejak dengan durasi yang legal atau yang disyaratkan oleh YouTube, dan yang paling penting adalah di subscribe serta dibunyikan loncengnya untuk notifikasi pemberitahuan apabila video saya yang terbaru. Oke, pada kesempatan ini saya akan melihatkan sebuah surat yang selama ini dinanti-nantikan, surat cinta. Saya sangat senang menunggu beberapa hampir 2 bulan setelah saya mengajukan permintaan ke Google AdSense. Oke, terima kasih. Mohon maaf saya pakai masker karena hari ini kebetulan ada beberapa orang keluarga datang atau tamu datang, jadi harus menjaga prokes, protokol kesehatan di masa pandemi. Oke, langsung aja ke videonya. Go. Ya, kita intro dulu ya, sobat-sobat. Go ke intro. Utarakan tadi, ini Google AdSense kemarin. Nah, ini dia yang selama ini surat cinta yang selalu ditunggu-tunggu para kreator yang baru mengajukan. Alhamdulillah baru saja diambil dari kantor pos karena baru ada pemberitahuan via WA dari petugas kantor pos hari Sabtu. Dan saya langsung ke sana, ternyata memang sudah ada. Terima kasih Pak Pos. Ya, untuk teman-teman yang menunggu kedatangan surat ini, sebaiknya sering-sering komunikasi dengan petugas atau pihak pos, karena surat ini biasanya jarang diantar. Jadi kita yang harus menjemput bola atau proaktif untuk sering menanyakannya. Oke sahabatku, sekedar curhat, memang sebagai YouTuber pemula tidak semudah yang dibayangkan. Banyak hal yang kita lalui, banyak hal yang terkadang membuat kita berpikir, dan terkadang juga tidak jarang kita untuk berpikir menjadi putus asa. Kalau bisa jangan, maju terus pantang mundur. Karena saya sendiri sudah mengalami, membangun channel ini sudah setahun yang lalu, tahun lebih. Saya upload pertama itu bulan tanggal, kalau nggak salah sih bulan Juli 2020.
dan sekarang baru bisa mengajukan dan menerima surat dari Google AdSense atau yang isinya PIN. Jangan patah arang, maju terus. Saya juga mengalaminya, bahkan saya beberapa kali itu kehilangan jam tayang subscriber, itu yang lumayan signifikan. Tapi saya tidak pikir karena saya mengembangkan channel ini untuk jangka panjang. Sebenarnya awalnya saya iseng menyimpan video-video aktivitas yang selama ini tidak terpikirkan harus disimpan di mana, yang akhirnya banyak kehilangan. Banyak kehilangan video yang di dalam harddisk-harddisknya rusak, dalam flash-flashnya rusak, dalam disimpan dalam HP kadang hilang HP-nya, disimpan dalam PC-nya rusak dan kena virus dan seterusnya. Akhirnya saya berpikir untuk disimpan di YouTube dan ternyata membuahkan sebuah hasil perjuangan. Ya walaupun ini baru permulaan, setelah menerima surat dari Google AdSense ini bukan sebuah akhir atau sebuah berhenti di sini, tidak, ini baru awal sebuah perjuangan untuk mengembangkan dan mengelola channel YouTube. Oke. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat. Ini sudah banyak yang datang tamu saya. Dan semoga ini bisa menginspirasi dan memotivasi teman-teman sekalian. Karena saya bukan orang yang pandai medsos dan per IT. Jadi untuk tutorialnya saya minta maaf tidak membuat, karena ya itu tadi, gaptek. Saya juga hanya menggunakan kamera HP, edit dengan HP. Ya kalau untuk upload terkadang pakai PC. Oke, kawan-kawan semuanya. Sekian dulu. Dan saya ucapkan terima kasih yang selama ini telah mensupport, mendukung. Tanpa kalian saya bukan siapa-siapa. Tanpa dukungan teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, bapak ibu, mas, adik dan semuanya, saya bukan apa-apa. Oke, terima kasih. Wassalam.